Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bergabung atau selamat menonton yaitu video-video saya tetap di seputaran jual beli motor bekas. Nah, di kesempatan siang hari ini motor sudah saya tata dengan rapi di depan ternyata panas, guys. Mulai pagi tadi mendung sama hujan. Nah, dan buat teman-teman ya, jangan lupa gareng motor beralamatkan di Jombang Jember Jawa Timur ya, tentunya di Jalan Basuki Rahmat. Nomor HP sudah ada tertera di atas. Ya, dengarkan eh, teman-teman banyak yang eh, tanya alamat ya. Alamatnya sudah saya sebutin yaitu Jombang Jember Jawa Timur. Nah, oke buat teman-teman ya, jangan lupa subscribe. Dan komen, jangan lupa di like ya. Karena subscribe anda tidak membutuhkan biaya. Nah, oke. Okay? Biar tahu ada beberapa unit motor ya, barangkali eh, anda mau minat ya silakan aja hubungi Gareng Motor saya sendiri. Saya tidak pakai admin, saya sendiri yang nanginnya. Soalnya ini motor eh, masih eh, punya saya sendiri ya tanpa kerjasama dengan bank tanpa kerjasama dengan orang yang lain nah kali ini kita akan mereview yaitu motor baru masuk e, Yamaha R15 dengan CB150R yang terbaru ini yang pakai sekok upside down. yang satunya CBX nah dikarenakan warnanya apa nih warna hitam hidup ya nah ini nggak apa-apa ya agak panas-panas sedikit yang penting pokoknya wis jos gandos Nah, oke buat teman-teman, ini motor sudah saya persiapkan ya di depan toko saya. Dan ini ada motor yang baru masuk yaitu Yamaha R15 V3. Ini yang dipertanyakan sama anak-anak muda sekarang, ya. Untuk motor ini eh KM-nya juga nggak begitu banyak ya. Sekitar di atas 25 ribuan Motor tinggal pakai, pajak baru diperpanjang, ban belakang baru diberikan baru. Nah, oke, okay, ini yang CBX-nya. Ini CBX tahun 2022 eh, Pajak bulan 8 KM nya masih ditempuh 4.000 Nah Kali ini kita review motor yang Bagus-bagus uh, ya <guluh> Jadi kali ini kita Review motor yang bagus-bagus Nah ini 2022 Kita panasin dulu ya guys Sebelum kita review Kita panasin dulu Total Kilometernya 18.000 kita panasin yang CBX-nya ini. Uh. CBX-nya kilometer 4600. Kita panasin juga. Untuk yang V3 2019 ya. Warna favorit biru, kilometernya ditempuh berapa ini? 23.000 ya dan tentunya motor di sini nggak ada motor bekas crash ya motornya kita jamin ya lu bane baru rek karing gawe pajak juga baru bulan 6 sekarang bulan 7 dapat satu bulan ya Nah ini ini adalah V3 ya dan plus minusnya kita bicarakan sebentar lagi. Movistar. Uh. Pengapian normal. Nah oke, okay. kita matikan satu persatu ya, guys. Dikarenakan biar suaranya jernih. Kontaknya dua, rek ini yang CB 150R Street Fire kita matikan ini kontaknya juga dua loh nah buat teman-teman ya enaknya motor baru ya kayak gini reviewnya kita itu nggak usah banyak panjang lebar ya kelihatan dari motornya aja sudah senang nih kalau nggak percaya nah ini motornya masih bagus-bagus ya kilometernya hanya 18.000 ini ya. Jadi buat teman-teman, monggo yang mau minat langsung merapat. Oke, eh, kita plus minusnya kita bicarakan untuk motor yang satu ini. Ini tahun 2022. Nah, ini plus minusnya tinggal belikan, tinggal belikan bensin atau pertamax, ya. Tinggal belikan bensin sama pertamax lu. Perkotnya masih ada nempel di sini. ini 2022 untuk harga guys tidak usah panjang lebar ya ini harganya cukup dibanderol harga 22500 ini warnanya hitam dub guys berhubung kena silaunya panas jadi warnanya agak agak bulat gimana gitu ya ini harganya 2 eh, 22500 22500 untuk yang di depan ini kilometernya 8000 jadi kita tidak bisa mendetailkan ya Lon. Dule ning tas iku Untuk yang CBX 150 spek touring ini ya. Ini touring ini spek touring ini. Ini harganya cukup di 27.500 ya. 27.500 tentunya masih nego lah. Ini motor dua-duanya ini harganya masih di atas 30 barunya Bro selisihnya cukup banyak sekali Bro belilah motor bekas yang berkualitas ya ini harganya cukup 27500 tentunya masih nego yang belakang 22500 itu cukup sakit nulis nah kali ini lah ini ada nih minusnya dikit-dikit ini ini V3 ini minusnya ada di sini guys nah ini ini retak sedikit ini mungkin kemarin anu ya apa namanya uh, ambruk ini handlenya nggak apa apa kok handle nggak apa -apa, apa apa ini nggak apa apa ya nah, cuma itu aja minusnya ya untuk motor ini ya nah oke okay. untuk uh, Yamaha R15 ya Yamaha R15 ini kita bandrol di 24 juta saja Jadi ini motor tahun 2019 Kita buka harga di 24 ya Monggo yang minat langsung merapat uh, Hubungi WA ada di atas Lah Oke okay. cukup sampai di sini ya uh, Reviewnya motor-motor sport ya di CC 150 Kali ini ya yang 250 kemarin-kemarin sudah Oke okay. panas bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalam. Gareng Motor.